Halo, kembali lagi sama gua milenial tua yang suka main game. Dan sekarang kita mau lanjutin Hypothetic Symphony, yaitu challenge ke-6. Challenge ke-6 kembali balik ke si batu Stonehearts Sonata. Ini yang standar aja, Clioles kurangin nggak masalah, bodoh. Healing effectiveness oke, okay. Clear rate oke, okay. Elemental burst decrease damage mistaken by all characters yang tiba-tiba. Oke lah ya. Shield stand kurang nggak apa-apa, physical rest increase. Jangan deh, gue pakai physical soalnya. Attack increase oke. Okay. Okay. More than 50% ya udah bodoh. All party members movement speed decrease dari 20%, jangan apa sprinting. Mental skill cooldown. Ini sebenarnya nggak terlalu penting, tapi coba aja deh. Oke. Terus yang dipakai adalah Bennett English damage, berarti kita nggak pakai ini karena ya kita pakai Chong Li aja. Ini pakai Cici kali ya buat itu, buat apa? Buat reaksi. Oke. Okay, kita coba. Lahir sih nggak terlalu ribet sih. Mudah-mudahan nggak terlalu ribet juga sekarang. Gue nggak melihat ada perbedaan banyak ya antara yang pertama dan kedua selain pilihan itunya doang. Jadi entahlah. Yang gue penasaran yang ketujuh sih, jangan-jangan ini lagi Okeanid lagi. Ngetrolin orang-orang. Kalau gue pribadi, gue lebih suka mereka tetap ada itunya, pilar ya. Karena dia nggak bertingkah. Gue lupa ditambahin itu ya, cooldownnya. Ya bener deh, kalau ada Chong Li ini gampang banget jadi ya. Oke, segitu aja dari gue. Kayaknya menurut gue sih poin 3.400, 3.000, 3.000 udah cukup buat kalian ngelesain challenge ini ya. Gak usah sampai 4.000. Sebisanya aja, kalau bisa dapet 3.000 itu bagus, kalau bisa dapetin semua hadiahnya. Kalau enggak ya udah gak apa-apa gitu kan. Yang penting kalian bisa dapetin ya minimal 2.000-an lah ya. Oke, segitu aja dari gue. Milenial tua yang suka main games, selamat menikmati event ini. Dan selamat menunggu event selanjutnya kayaknya, karena besok paling sisa cuma satu ya. Oke, segitu aja. Ciao.